siapa tuh? Sepatunya sih bukan sepatu si Dani. Eh, Lisa. Nah, ini dia suratnya. Suara si Indra. Wah, gak beres nih si Lisa. Jadi diem-diem dua orang error ini beneran udah saling mengenal. Gue yakin si Dani kagak tahu nih. Kalau si Indra sama si Lisa itu taunya kenal deket. Saya udah bilang sama kamu ya, jangan aja masuk kamar saya. Saya perlu tahu isi surat ini. Hah? Ya, ini bukan urusan kamu. Lepas, dari, lepas. Balikin, lepas. Ini bukan urusan kamu. Sebenarnya apaan sih yang mereka ributin? Aduh, mana jatuhnya deket bener sama posisi gue. Kalau gue geser posisi, pasti tempat tidurnya bunyi nih. Ketahuan lah gue. Udah, kamu gak usah ikut campur. Kamu yang jangan ikut campur urusan saya. Udah. Tidak, balikin. Jangan dibuka. Udahlah Lisa, kamu gak usah rahasia-rahasian sama aku. Aku harus tahu isi surat ini. Dengar, kamu itu bukan siapa-siapa saya. Jangan ikut campur urusan saya. Balikin gak? Saya gak peduli, saya harus tahu isi surat ini. Jangan seenaknya kamu berdua. Udah. Balikin. Gigir kamu. Indra. Jangan buka. Jangan buka. Indra. Yuda Kurniawan tidak sama dengan DNA Akhil. Itu benar itu? Hah? Akhil bukan anak Yuda. Anak siapa dia? Untung gua pegang handphonenya si Baida, jadi gua bisa rekam tuh. Kamu jangan lancang ya sama saya. Saya bisa habisin kamu kapanpun saya mau. Pergi kamu. Jawab itu benar. Keluar kamu, saya keluar. Gila, anak siapa? Jadi hasil tes DNA yang sama si Dani itu palsu. Mumpung mereka kagak ada, gue kudu buru-buru keluar. Gak seharusnya kamu ada di sini. Keluar! Kamu jawab pertanyaan aku, Lisa. Akhila anak siapa? Saya tidak akan pergi, Lisa. Saya tidak akan pergi. Saya perlu tahu semuanya. Kamu nggak perlu ikut campur urusan. Kamu nggak perlu tahu Akhil itu anak siapa. Gua keluar apa kagak ya? Tapi kayaknya makin seru tuh. Dua koplak lagi berantem nih. Masih banyak juga rahasia yang disimpan si Lisa dari si Dani. Aku perlu tahu. Kamu jawab pertanyaan aku ya. Akhil anak siapa? Aku perlu tahu. Saya bilang kamu gak perlu tahu. Kamu gak perlu tahu. Terlalu dah. Gua pengen tahu sebenarnya si Akhil itu anak siapa. Oh, aku tahu. Akhil anak aku ya. Enggak sembarangan aku. Coba. Kalau dihitung, Akhil umurnya 9 bulan. Kamu hamil 9 bulan. Waktunya sama waktu pertama kali kita bertemu. Iya. Akhil anak aku ya. Lisa, jawab pertanyaan aku. Akhil anak aku bukan? Akhil itu bukan anak kamu. Bukan anak kamu dan kamu gak perlu tahu. Lisa! Kok perasaan aku ada yang lompat jendela ya? Jangan-jangan ada yang nyusup ke rumahku dan dengar semuanya.
situ. Tadi aku lihat ada bayangan orang. Nggak mungkin aku salah lihat. Tapi nggak ada siapa-siapa. Beneran gak ada siapa-siapa. Hendra benar-benar keterlaluan nih. Main baca hasil tes DNA tanpa izin dulu sama aku. Awas nih orang. Sekarang gua pegang rahasia lo.